Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Ogyanto di Liputan Seputar Sukorejo. Pemirsa, pada pagi ini terlaksana acara Pisah Kenang peserta didik kelas 9 SMP Ibrahim II Sukorejo tahun pelajaran 2023-2024. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. SMP Ibrahim II Sukorejo pada hari ini menyelenggarakan acara Pisah Kenang bagi para peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024. Acara yang bertempat di Auditorium SMP Ibrahim II Sukorejo ini dihadiri oleh KTU Bidang Pendidikan Ustadz Ahmad Baihaqi MHI, segenap Dewan Guru, siswa beserta walinya yang mengikuti acara ini dengan penuh haru dan kebahagiaan. Acara dimulai dengan kirab para siswa ke ruang acara, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawah oleh siswa SMP Ibrahim II Sukorejo. Diiringi dengan penuh semangat nasionalisme, lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas SMP Ibrahim II Sukorejo dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Kemudian, terdapat persembahan dari para siswa yang semakin memeriahkan suasana serta membawa kenangan indah selama masa belajar di sekolah. Bapak, Ibu Guru, jika dalam proses perubahan, perkataan dan perbuatan kami sekiranya menyakiti perasaan Bapak dan Ibu Guru, saya mewakili seluruh angkatan 2023-2024 memohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon restu kerelaan Bapak Ibu Guru semua untuk kami melanjutkan perjalanan menuju apa yang kami sebut cita-cita. Semoga apa yang Bapak Ibu Guru berikan dibalas dengan melipat gandakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian, kami berada di sini berkat doa dan hasil kerja keras orang-orang istimewa, yaitu kedua orang tua kita yang telah hadir atau tidak di acara istimewa ini. Sambutan dari perwakilan guru. Untuk anak-anakku sekalian kelas 9A dan kelas 9B. Ini mewakili Al-Mukarram Bapak Admi Andana MPDI selaku wali kelas 9. Yang pertama, terima kasih kalian telah menyelesaikan pendidikan di SMP kita selama 3 tahun. Dan mudah-mudahan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh perwakilan siswa, katanya kalau al-ilm bita'allum, kalau al-barokah bil-hikmah. Itu saya kutip tadi ya. Jadi anak-anakku sekalian, tidak ada masa waktu untuk belajar. Waktu belajar itu kapan lahirnya sampai nanti. Yang kedua, ilmu itu seumpama tumbuhan. Sebanyak apapun tumbuhan yang kita punya, namun tidak berbuah apalah gunanya. Sekali lagi, untuk 9A, 9B, sebanyak apapun tumbuhan yang kita punya, katakanlah kita punya pohon mangga, 10 pohon, namun tidak berbuah apalah gunanya. Punya satu pohon, tapi berbuah, insya Allah bermanfaat, kita menikmati buahnya. Bagaimana supaya pohon berbuah, kita pupuk. Tadi disampaikan oleh perwakilan siswa, kalau ingin barokah, bil hikmah. Dengan cara berhikmah. Contoh yang Bapak ajarkan di sini, kalian diajak menyapu halaman, diajak membersihkan dinding, itu merupakan salah satu hikmah yang kita lakukan dengan harapan ilmu yang diperoleh itu barokah. Yang kedua, harapan saya setelah lulus dari SMP Ibrahim II ini, kalian tidak melupakan apa yang telah kita ajarkan selama 3 tahun. Tolong, apa yang terbiasa kita lakukan jangan ditinggalkan. Yang pertama, sholat duha, tolong jangan ditinggalkan. Yang kedua, membaca Rabi' al-Haddad. Yang ketiga, membaca surah Al-Waqi'ah. Yang terakhir adalah sholat berjamaah. Walaupun kalian sudah lulus dari SMP Ibrahim II, kebiasaan-kebiasaan itu tolong jangan ditinggalkan. Serta KTU Bidang Pendidikan Ustadz Ahmad Baihaqi MHI yang membangkitkan semangat belajar para siswa. Bagaimana 10 tahun ke depan, bagaimana 15 tahun ke depan, seluruh putra putri tetangga ini bisa mengabdi di pondok pesantren Salafiyah Satu Sukorejo. Oleh karena itu,
aturan terbaru dari Munasuh bagaimana seluruh peserta didik yang dari tetangga ini bisa mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Yang kemarin sudah terlaksana pembacaan Syawarikul Anwar. Ini khusus siswa-siswi SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Ini sudah dimulai kemarin pada hari Selasa pagi. Pelaksanaannya persis setelah salat subuh. Ini khusus siswa-siswi SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Dan khusus siswa-siswi SMP dan MTs, ini kegiatannya adalah mengikuti atau hadir dalam kegiatan malam Jumat manis. Jadi kami mohon Bapak Ibu sekalian nanti sebagai wali murid ikut mendukung program yang diadakan oleh pengasuh. Jadi untuk yang pertama ini yang wajib hadir adalah untuk siswa-siswi SMP dan MTs hadir dalam kegiatan malam Jumat Kamis. Tidak terlalu sulit sebenarnya kalau hadir dalam kegiatan malam Jumat Kamis. Berbeda dengan kegiatan pembacaan Syawarikul Anwar. Itu pelaksanaannya persis setelah sholat subuh. Pembacaan SK lulusan SMP Ibrahimi II Sukorejo tahun pelajaran 2023-2024 oleh Ustadz Suaidi SPDI yang menjadi momen resmi menandai kelulusan para siswa kelas 9. Prosesi pisah kenang pun berlangsung dengan penuh hikmat yang diiringi oleh doa serta harapan dari para dewan guru dan orang tua dan persembahan dari paduan suara SMP Ibrahimi II Sukorejo yang menambah suasana haru dan bahagia. Kemudian, dalam acara ini pun terdapat pemberian penghargaan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi MHI kepada 3 lulusan terbaik sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Acara ditutup dengan doa oleh Ustadz Ubaidi MPD dengan memohon keberkahan dan kelancaran bagi para lulusan dalam melanjutkan pendidikan serta memperjuangkan mimpi-mimpi. Pisah kenang ini menjadi kenangan indah bagi para siswa kelas 9, para dewan guru dan orang tua yang menandakan akhir dari masa pembelajaran di SMP Ibrahimi II Sukorejo. Pesan saya kepada teman-teman semua, semoga kedepannya tambah lancar dan sukses. Semoga dapat meraih cita-cita dengan lancar. Dan pesan saya kepada seluruh guru-guru SMP Ibrahimi II Sukorejo, terima kasih yang sebesar-besarnya telah mendidik kami dengan sabar dan ikhlas. Semoga SMP Ibrahimi II Sukorejo tambah sukses, tambah lancar ke depannya. Pesan saya kepada adik kelas, belajar dengan rajin lagi dan apa yang kakak kelas telah lakukan, ambil yang baiknya saja dan jangan contoh kakak kelas yang tidak baik. Dengan support dari dewan guru, kepala sekolah dan wali murid, alhamdulillah acara pisah kenang kali ini bisa terselenggara dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi. Harapan saya buat anak didik yang sudah lulus kali ini, mereka bisa tetap melanjutkan cita-citanya, kemudian bisa membawa nama baik orang tua dan sekolah lebih baik lagi ke depan, tetap menjaga apa yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan pembiasaan, tetap bisa mereka lakukan di jenjang berikutnya, bahkan sampai di kehidupan mereka selanjutnya.